uang pintunya bakal dipay alhamdulillah hangat pisan uang ngemis bakal jaluk mandok orang umak orang umik waalaikumsalam kadar dipay sewo wih dia doa ini berabal alhamdulillah moga-moga gak rezeki ini moga-moga sehat gak moga kaji sewo tekan kaji-kaji doa kayaknya dipay sewo maning sa umroh ya kedik. Dan itu Bapak Ibu dalilnya jelas dakwatul fuqara mustajabah dong ada wong beli duwe ku mandi kula 35 tahun dadi mubalig durung ketemu hadis Nabi utawi dongane wong sugi mandi enggak ada dongane pejabat tinggi mandi enggak ada sing anak dakwatul fuqara dong ada wong beli duwe mandi mulane wong sugi pandang melati sing kotak fakir miskin santunan yatim piatu apa sing diharapkan doanya oh jadi nang ngapong zaman bengen makan minum jorok sehat banyak doa karena banyak sodako hari kinsi aku kopi gingsi ngetrajos larutan tapi penyakit ngeri pirang-pirang nang laka sodako wong zaman saya so macul bebas tandur ngoyos jadi tukang kuliner buru-buru dong akna malah ngelendeng kaya ngapa aja ngicipi segane wong sugi bakambok tuane beli mati ya artinya bakambok tuane mati kenelung dina adang mitung dina adang matang polo barang wis tua beli mati-mati beli adang-adang nah, ini Bapak yuk kita resapi bareng-bareng hadirin Bapak. Jadi sesungguhnya yang kita cari keberkahan. Apa berkah? Bakal berkah setitik tapi awet cukup. Tapi bakal buatan berkah sepirang-pirang tapi ora cukup. Cukup kurang bae langka. Itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi yang pertama bakal pengen sehat hati-hati dengan isi weteng. Sebab apa? Makanan itu akan diserap oleh ding-ding-ding-ding usus digawa ning darah seluruh tubuh. Bahkan darah haram mengsikil. Nanjak ambalan-ambalan masjid juga keringetan Bapak. Bangsa kuat masih beling nanjak gunung. Ngandel. Buat beling ngandel cacakan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siji isi perut kita isi dengan makanan yang halalan thayyibah halal kumurah Bapak halal kumurah oke aqua le mineral halal boten bersih boten dinume seger boten 3000 mong 3 tapi kalau sebotol ini minuman yang haram butek diharamkan oleh agama dilarang oleh negara bahkan diinum lakunya berlempah juga oleh telung ewo jadi mulai nengah yuk lurusin halal baik halal itu Bapak Ibu murah tapi dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Kang Kaji kunku alhamdulillah kulama dahar koli tani tek zakati oli dagang tek sedekai insyaallah halalan thayyibah wis cukup durung kunu awak semene wis kenceng eki dereng hati-hati dengan kesehatan hati-hati dengan kekuatan kekuatan kesehatan ku lamut ibarat mobil anyaran mobilnya besinnya gres bensinnya full ya enak orang Kang Kaji Bapak Ibu hati-hati supire masih enak ke mobil doyok bakal uang durung pinter nyupire mah dinjot-njot ke durung mangkat-mangkat tapi bakal mobil anyaran asal ditumpangi jempol sikil rada netep wah serba hati-hati supire bukan nabraknya segala-galanya siapa supir dalam kehidupan dalam dada kita di rongga dada kita ini ada hati apa saja hati-hati dengan hati hati-hati dengan
Hati apa sih Kang Kaji? Laki rabi, pegatan, nang apa? Nang atine ora seneng. Gara-gara hati. Karo tangga beli akur-akur gara-gara hati. Yo mu tangga aja iya ri, atine ngapura ya selesai. Hati, Pak. Ih, karo mertua beli gelem ngomong-ngomong gara-gara hati. Makanya hati-hati dengan hati. Supir kehidupan adalah hati. Nanti dipadukan dengan peringatan Maulid Nabi. Ada apa dengan hati? Pertama kali hati diciptakan ning jerone iki bukan kebaikan tapi hawa nafsu. Hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi in nafsa la ammaratum bisu. Jari Gusti Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya di dalam hati itu adalah hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Innan nafsa satunya hawa nafsu la ammaratun, yaktine merintah, yaktine menginstruksikan opo hawa nafsu bisui ning perkara-perkara sing salah bae. Hawa nafsu mah pengennya jalanan yang salah-salah ya bae. Nggih, mau ka sing salah mantep 300, 500 sawer ikhlas. Tapi soleh, sukiki, bangkat Jumat nganggo jas meni mantep, selendangan sorban meni gagah, dodok meni ngartas bededel ayayaya. Iku bapak ibu kotak Jumat liwat ser, rogo kantong dongol, ketan. Kira-kira mancing betul, beli sida. Sawer 200.000 ikhlas, 500.000. Ikhlas sukiki jumahan rogo kantong dong ngeleketan lep maning beli sih sok bakal beli ngandel cobaan sukiki enggak tak rogo-rogo dong rong puluhan ora sidap rogo-rogo sing paling jero dong dilirik gambar golok gambar ada gambar golok apaan kono bu apal dengan sing tukang miliaken. Ya Allah, pemeling mending golok ke mesti akas melemes dedes ngaji enggak kena beli butul-butul. Gagegakan jesuwe teman koding ting serwi dir jesuwe. Mulane dibangun masjid 5 tahun di dadi kuna ngapa apa Bapak Ibu. Ya pekakase diantem golok bae. Coba pada karuang sawer be 50 satu 50 ya masa setiap hari enggal juma mawon nggih kayak beres yes beres kabeh kene lamun tiruan wong sawer itu bapak-bapak ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tadi diperbekakan Kang Kaji nggih hati ke mau weteng isinya halalan tai iba ari hati dipributakan peringatan Maulid Nabi Kanjeng Nabi semono maksume dijaga kebaikannya Bapak Ibu Kanjeng Nabi pasti tidak akan pernah berbuat dosa tapi oleh Allah pernah mengalami bedah dada dua kali pertama di usia 5 tahunan Kanjeng Nabi dalam aswan Halimatus Sa'diyah dibedah dada. Yang kedua dibelah dadane Kanjeng Nabi pada saat arpan Isra Mi'raj. Untuk apa? Senang marhabanan senang. Mau tas marhaban. Ngerti ah? Dijelaskan ning Al-Barzakh. Wa syaqqal malaka min sadrihi syarif ladaiha wa akhraj minhu 'alaqatan damawiyyah wa azala minhu hadd asy-syaitan wa bitthalji ghasala wa mala'ahu hikmatan wa ma'a
imani thumma khatuhu wa bi khatamin nubuwati khatama. Bapak Ibu, Malaikat Jibril bopong Kanjeng Nabi sing griyane digawe ning tengah-tengah Masjidil Haram, disandarkan di dinding Ka'bah. Terus setelah disandarkan, apa yang dilakukan? Wasyaqqal malakan sadrahu syarif, Kanjeng Nabi dibedah dadanya.